Shalom sahabat pena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Fransiskus ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus mengatakan bahwa dia ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Paus menceritakan kerinduan ini karena devosinya kepada perawan Maria yang terberkati. Paus menyampaikan keinginannya ini dalam wawancara baru yang disiarkan di program televisi Meksiko N+ pada Selasa malam 12 Desember tahun 2023. Pada kesempatan itu, Paus mengungkapkan bahwa dia telah membuat rencana untuk pemakaman dan penguburannya. Paus mengatakan ia telah berbicara dengan Kepala Rumah Tangga Vatikan, Monsignor Diego Ravelli, tentang penyederhanaan upacara pemakaman kepausan di gereja. Kami sedikit menyederhanakannya, kata Paus Fransiskus kepada jurnalis Meksiko, Valentina Alasraki. Paus mengatakan bahwa tempat telah disiapkan untuk pemakamannya di salah satu tempat suci Maria tertua dan terpenting. Saya ingin dimakamkan di Santa Maria Maggiore, kata Paus Fransiskus. Ia akan menjadi paus pertama yang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore dalam lebih dari 350 tahun. Paus terakhir yang dimakamkan di Santa Maria Maggiore adalah Clement IX, yang meninggal pada tahun 1669. Saat ini ada 7 paus yang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.